Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puteri Nur Arisha binti Muhammad Hera dan... Terbaru, ragam dua beranak ini berjaya mencuri perhatian ramai di aplikasi TikTok. Pada awalnya, mereka berada di dalam kereta gara-gara sedang menunggu nenek yang sedang bersiap. Namun, dek terlalu lama menanti, kedua-duanya mengambil keputusan untuk rakam video seolah-olah sedang membuat ulasan berita di sebuah lokasi kejadian. Tanpa disangka-sangka, gaya mengulas dipamerkan oleh Nata dan Puteri tak ubah seperti pembaca berita profesional yang selalu kita tonton di kaca TV. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Puteri Nur Arisha binti Muhammad Hera dan... Sadinata Salim. Kini kami bersiaran langsung dari Batu Pahat dan sementara menunggu ketibaan ataupun persiapan sementara kita menunggu persiapan daripada ibunda tercinta. Beginilah kalau kita menantikan persiapan kaum wanita, memang begitu memakan masa. Dan sebentar lagi sekejap nampaknya Puan Salmah dalam perjalanannya kemari. Dan sebentar lagi kita dapat lihat siaran langsung ketibaan Puan Salmah. Itulah dia, dapat kita saksikan ketibaan yang berbahagia Puan Salmah. Ya, dah siap ke Puan? Dah siap. Dan bolehkah kita beransur ke bagaimana? Boleh, boleh. Okey, naiklah. Dijangka akan sampai ke destinasi kita dalam pukul 3. 3. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen akui terhibur dengan gelagat dua beranak ini. Selain memuji gaya penyampaian masing-masing, mereka turut berpendapat Nata dan Puteri mempunyai bakat sebagai pembaca berita ataupun wartawan TV.